Oh, that's it. Thank you. Hey guys, hi, good morning. Welcome back to my channel. I know I look terrible. Aku sebenarnya baru bangun. Baru bangun, that's why aku terlihat sangat-sangat jelek. Extra jelek lagi. Let me just do my magic first, guys. Right, guys. Do I look better now? One more thing to do. Right here. Alright, guys. I'm ready now. But guys, sebelum kita mulai videonya, aku seperti biasa, wait, gelap, guys. Seperti biasa, aku mohon dukungan kalian untuk subscribe channel ini dan tinggalkan like juga jika kalian suka, dan share ke teman kalian jika kalian berkenan, dan ya tinggalkan komen di bawah jika kalian ada pertanyaan. Oke? Okay? Now I'm ready. Oke, okay guys, sekarang tinggal aku pilih sepatu, but I don't know which shoes. Aku nggak tahu sepatu mana yang aku mau pakai ini mungkin. Mana ya? Ini dah. Oke, okay, ini aja deh. Alright, guys, ready. Guys, aku sudah ada di parkiran dan hari ini aku mau ke gym dengan memakai sepedaku ini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa aku mohon dukungan kalian dengan subscribe channel ini sekali lagi dan tinggalkan like jika kalian suka. Dan okay, let's go. Seperti ini pemandangan kota Darwin, kota di mana aku tinggal. Not too big, but not too small. Dan bagus juga untuk apa ya? Capek juga. Untuk saving money, karena di sini ya hanya kerja dan go home, kerja go home. Don't really get out. Dan seperti ini. Lumayan sibuk di pagi hari karena orang-orang mau pergi bekerja dan aku kerja nanti sore. Indah ya. Dan di Darwin juga terkenal dengan paling banyak aborigennya, which is penduduk asli Australia, orang asli. Mereka banyak banget di jalanan mabuk-mabuk, kadang teriak-teriak. Aku nggak pernah ke state lain, jadi aku nggak tahu ada nggak sana tuh banyak banget. Ada nggak di state lain aborigin juga? Pasti ada lah. Jadi mungkin mereka lebih apa, aku nggak tahu, lebih putih mungkin. Kalau di sini cenderung yang gelap, ke black ya. Guys, aku udah sampai dan aku mau parkir sepedaku. Aku biasanya parkir sepedaku di situ. Aku taliin, bukan taliin sih, pakai ini. How do you call this thing? Oh guys, aku parkir sepedaku dulu. Guys, aku udah parkir sepedaku di sana dan gymku di situ. Nggak tahu sibuk apa enggak, biasanya jam segini ini nggak sibuk karena orang-orang kerja, apalagi bukan hari Minggu. Jam ini nggak terlalu besar, nggak terlalu sibuk, tapi ada orang-orang di situ. Aku udah taruh tas gue situ, dan di sini lokernya seperti ini, kecil banget. Dan kalau kalian ingin ganti baju, tinggal ke toilet di sana ada. Let's go.
Guys, aku sudah selesai nge-gymnya dan tadi aku di dalam juga nggak bikin banyak video karena sibuk, maksudnya sibuk banyak banget orang dan aku agak malu juga. Dan aku masih merasa saya belum qualified untuk mengajari orang-orang untuk di gym. Jadi karena aku pribadi masih melakukan random gym aja, kayak masih online teacher gitu. Apa? Sebelum ke gym biasanya aku nonton video di YouTube apa yang harus aku lakukan. Dan juga tadi aku juga cuma Hi, how are you? That's my friend from work. Dan tadi aku juga cuma apa olahraga sebentar, cuma untuk bicep ini aja. Dan ya sekarang aku juga mau ke supermarket. That's it, thank you. Thanks, have a good day. You too. Yeah. Look at this guys, aku sudah selesai semuanya dan maaf tadi videonya waktu di gym agak nggak begitu jelas dan sebentar sekali lagi karena aku masih merasa belum qualified untuk memberi instruksi seperti apa gym yang benar karena aku sendiri masih abal-abal. That's it untuk video kali ini guys, dan sekali lagi mohon dukungannya dengan subscribe channel ini dan tinggalkan like jika kalian suka. Dan ya gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya.